ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Selawat dan salam ke atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh buat semua rakan-rakan pendengar IKIM FM. Alhamdulillah anda masih lagi bersama saya Syafiq Saleh menerusi segmen Destinasi IKIM FM, dan waktu ini kita bersama di petang Selasa yang penuh tenang bahagia ini untuk sama-sama kita ikuti dan juga nak dengarkan lagi menerusi rancangan Islam Agamaku. Dan bila sebut tentang rancangan ini, pastinya kita ada tetamu yang dah pun kita jemput ke konti IKIM FM untuk sama-sama kita dengarkan, kita nak belajar dan juga kita nak ambil kisah inspirasi daripada hidup mereka, insyaAllah. Dan untuk itu, ada di konti IKIM FM mengalir-alirkan kehadiran Encik Zulkifli Hendraf Abdullah. Assalamualaikum Encik Zulkifli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih ke konti IKIM FM Encik Zul. Alhamdulillah, syukur. Dan pastinya bila dengar suara Encik Zul tadi, saya rasa tersingkap banyak kisah-kisah kehidupan yang InsyaAllah pastinya kita nak tahu dengan lebih lanjut. InsyaAllah. Tapi di awal ini kita nak tahu dahulu nama penuh Encik Zul. Mungkin sebelum ni menganuti agama apa, kan ada nama di sebalik agama sebelum ni, okay? Dan juga berasal dari mana serta berkhidmat di mana sekarang ni Encik Zul? Silakan Encik Zul. Nama saya Zulkifli Hendraf Abdullah. Saya lahir sebagai orang Kristian dan saya Serani, Portugis. Sebelum itu, sebagai orang Kristian, saya tak pergi gereja. So kira macam orang atheist. Keluarga tak ada lagi. Mak bapa dah meninggal. Adik-beradik pun tak ada. So kira saya seseorang dalam dunia ni. Seseorang. Saya alhamdulillah saya masuk Islam. Alhamdulillah. Dan Cik Zul sekarang berkhidmat di mana? Saya buat bisnes sendiri. Saya tak kerja mana-mana. Alhamdulillah Allah bagi hidayah lagi pun dia tolong saya dalam bisnes saya. Amin. Kita dah nampak rezeki tu kat situ, kan? Rezeki. InsyaAllah kita akan selami lagi kehidupan Cik Zulkifli. Baik, yang paling utama yang kita nak tahu, okay, bilakah Cik Zulkifli mendapat gerak hati, mendapat kisah cerita untuk terus berada dalam fitrah Islam ini? Dan kita nak tahu juga di mana, bagaimana Cik Zulkifli menghadapinya. Dan pasti ada kisah-kisah yang membawa Cik Zulkifli terbuka hati dalam fitrah Islam. Silakan. Tadi saya kata saya lahirkan sebagai orang Kristian. Tapi pada zaman saya yang lebih yang muda, saya akan menganggap diri saya tak pergi kerja. Boleh kira saya menjadi seorang atheist. That means I don't believe in God. Tapi saya seperti orang yang menikmati diri mereka melupakan daripada satu hari kita semua perlu kematian. Tak takut. Kenapa? Allah kata kita lupa bahawa kita dicipta untuk menyembah the creator, because Allah yang the creator. So bukan the creations. So buat apa kita nak sembahyang creations? Ini adalah tujuan utama mengapa kita dicipta. Kalau kita fikir baik-baik, tanah yang kita jalan atas sekarang, sampai pada satu hari dia jadi bumbung kita. Betul. Dia akan ada atas kita nanti. Macam mana? Fikir. Masa itu imagine kita dalam kubur. Apa? Kesan kematian. Tak takut. Tak takut. Takut. Memang tak takut. So macam mana kita nak janji bila kita masuk dalam kubur? We are ready for that. Kita sedia. Yeah. Apa yang terjadi dalam kubur? So apa yang important? Saya cari siapa itu Tuhan. Kalau kira Tuhan meaning God, dia macam-macam God ada dalam dunia ni. Okay. Bila zaman Roman, times of Roman pun ada banyak God. ISIS lah, inilah. Okay. So who is that God? I want to worship. Mencari. Kalau kira dalam Al-Fatihah, iya kan abudu wa ikan sain. Yeah. Only him I worship. Only him I ask for help. Lagipun dalam surah Az-Zariyat ayat 56, Allah kata wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. I have created jinns and men to serve me alone. Okay. Itu yang purpose create man.
managing. Lagipun Al-Imran 185 kullu nafsin za'iqatu maut. Every soul shall die. So kerana itu saya cari satu agama yang saya boleh berbual dengan Allah SWT. Islam itu yang bagi kita chance berbual dengan Allah SWT 5 kali satu hari. Betul. Melalui solat. Tapi ramai orang tanpa solat. Tiba-tiba saya harus menyembah Allah 5 kali satu hari. Kita makan berapa kali? 4 kali. Atau 6 kali. Tak boleh ke kita solat 5 kali? Allah bagi kita masa untuk dia. So that is why we were created. Ia kena budu, ia kena sign. Okay. Dan dari cerita yang Cik Zul maklumkan itu, saat ketika mana yang Cik Zul sampai setahap melafazkan syahadah? Di mana Cik Zul lafazkan syahadah? Dan mungkin boleh kongsikan tarikhnya bila? Mula-mula masa itu saya duduk di rumah kawan saya satu bilik. Depan tu ada satu surau. So saya mencari mana saya boleh dapat the God. Okay. The God. Selepas tu bila lalu surau itu, saya nampak saya buat kawan dengan banyak haji. Ini dekat Syalam. Tanya haji, boleh saya masuk dalam surau tengok apa ada? Tapi dalam surau tak ada apa-apa, ada kapit. Sedap ni haji dua ni. Selepas tu saya tanya haji tu, boleh saya duduk sini tengok macam mana engkau buat solat? Okay. Kenapa engkau solat 5 waktu? So dia bagi tahu saya lah. Itu yang rukun Islam. One of the rukun Islam. So bila saya tengok tu, orang ini sujud. Itu yang betul. Kenapa Adam sampai Jesus dia pun sujud? Dekat 3 kali 2 kali. Dalam Bible dia cakap fell on their face. Fell on their face itu sujud. Selepas tu saya tanya dia, kalau boleh ajar saya macam mana nak solat. Bila dia tanya saya, saya tak boleh solat dalam bahasa Inggeris, tak boleh. Nak solat dalam bahasa Arab. Macam mana ni, bahasa Arab ni bukan bahasa saya. Tanyalah kenapa dia tulis dalam bahasa Arab, tak boleh tulis dalam bahasa Inggeris. Tapi sekarang saya tahu kenapa. Bahasa Arab tu yang exact. Kalau itu kah satu huruf, sejadi lain. Makna lain. Selepas tu datang macam mana? Alhamdulillah, sebelum saya masuk Islam, saya boleh hafal ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Subhanallah. 4 kul and al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'matin. So, bila saya minta korang tolong saya baca Quran, tak dapatlah orang yang nak tolong saya. Selepas tu bila pergi Subang Jaya UAJ, ada orang kata pergilah Pekim. Pekim dekat Masjid Al-Mu'minun. Pergi jumpa satu ustaz sana, Ustaz Haji Nik Rahmat. Alhamdulillah. Dia yang masuk saya kelas Pekim. Lagipun sampai sekarang saya dapat full support daripada Masjid Mu'minun dengan Pekim. Saya sahabat-sahabat di sana, alhamdulillah kan, karya-karya ahli karya di situ banyak membantu Cik Zul. So lepas tu bila I nampak, bila I belajar Iqra dengan tajwid, actually Arab itu tak susah. Kalau kita tahu dengan tanda A-I-U bun tun bun. Tapi satu masalah, satu yang penting, bukan masalah penting, kita tahu baca Quran tapi kita tak tahu maksud. Itu tak betul. Itu tak betul. Kita nak tahu maksud. Pada satu hari bila on Thursday night, orang baca apa nama, Yasin, surah Yasin. Lepas tu dia baca la ilaha illallah. Dengar dekat mana waktu tu? Dalam surau. Di surau tu. So la ilaha illallah ada rhythm. La ilaha illallah, la ilaha illallah. So I'm a music man. Bila I dengar itu, saya finger tapping on. I buat tapping. Apa ni la ilaha illallah? So itu yang instigate me. Kenapa? Tadi I kata I cari who is my God, and only one. Okay. La ilaha illallah. That's my creator. Because Islam itu maknanya the full submission.
Itu the one true God. Allah SWT. Tak ada lain daripada tu. Lagipun saya tak payah bawa lilin, tak bawa bunga, tak payah buat ni semua. Bila saya nak solat je, saya wuduk, habis solat. Saya key in Allahu Akbar. And then I key in Al-Fatihah. Ini macam handphone. Bila I key in Al-Fatihah itu, dah connect. Lepas tu I do my prayer, I doa. Sungguh cantik, sungguh mudah. Allah, sungguh mudah. Tak ada apa-apa. Jika boleh dikongsikan, Cik Zul sekarang berusia umur berapa dan memeluk agama Islam umur berapa? Saya dah 8 tahun dah masuk Islam. Okey. Sekarang dah umur 70. Masuk Islam dekat 67 kalau ikut IC saya lah. So alhamdulillah, sampai sekarang pun memory saya bagus, saya dah hafal. Saya sekarang tengah hafal Al-Muk. Subhanallah. Tengah hafal Al-Muqallah di biar dihemuk wal kudusan kudir. Allah. Okey. Sepanjang Cik Zul lalui kisah-kisah kehidupan dari agama sebelum ini sehinggalah sekarang ini, ada rasa tak apa-apa kelainan dari sudut mungkin ketenangan, kebahagiaan yang Cik Zul hadapi? Sebelum masuk Islam ni, bila saya nak minta tolong, saya tak tahu siapa yang nak pergi. Kenapa masa itu, walaupun saya atheist, tapi yang kelaka tu, kalau atheist ada problem, dia cakap, oh my God. Okay. Oh my God. Okay. Walaupun dia tak, they don't believe ada Tuhan. Tapi bila saya masuk Islam, kalau saya ada problem, ada hal apa-apa, saya ikut cara yang minta Allah SWT tolong saya. Ia akan abudu, ia akan nasta'in. Hasbun Allahu wa ni'mal wakil. Allah saja. It's good enough for my affairs. Allah. So, kalau kita kira Islam itu a way of life, lagipun kalau kita ada soalan yang kita tak tahu, kita buka Quran atau hadis, ada jawapan dalam tu. Because the Quran covers semua. Kalau you nak business kah, you nak sains lah, way of life, semua ada. Tapi kita mau tahu mana kita nak cari. So apa masalah? Dulu bila saya tanya soalan, saya tak tahu mana saya nak pergi. Tak ada arahnya. Tak ada arahnya. Dan sekarang? Sekarang ada satu buku yang cantik sekali. Kenapa sekarang tak ada Nabi lagi? Buku itu jadi Nabi kita. Tapi silent Nabi, Al-Quran. Dan juga hadis. Alhamdulillah. Allah, itu dia. Di awal ini rakan-rakan pendengar sekalian, sebuah kisah yang penuh inspirasi bagaimana Cik Zulkifli sendiri melalui liku-liku perjalanan hidup beliau untuk terus mendapat keindahan dan juga fitrah Islam. InsyaAllah kita nak dengarkan lagi kisah Cik Zul selepas ini. Kita rehat seketika. Pastinya lepas ini nak tahu juga mungkin cabaran, dugaan yang Cik Zul hadapi di sepanjang liku-liku kehidupan untuk bersama dalam fitrah Islam ini. InsyaAllah rakan-rakan pendengar, jangan ke mana-mana, terus setia bersama-sama dengan kami. Rancangan Islam Agamaku akan kembali selepas ini. Siapakah dia insan yang paling mulia dibandingkan dengan para anbiya dan para rasul? Nabi-nabi dan para rasul juga bekerja. Nabi Adam alaihissalam bertani. Nabi Ibrahim menjual pakaian. Nabi Nuh dan Nabi Zakaria adalah tukang kayu. Nabi Idris alaihissalam adalah seorang penjahit baju. Nabi Musa alaihissalam adalah pengembala. Dan riwayat menyebutkan tidak ada nabi dan rasul melainkan mereka itu mengembala kambing sebagai suatu perusahaan. Kerana itulah Nabi Daud alaihissalam sendiri difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa 'allamnahu sun'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fa hal antum syakirun. Dan telah kami ajarkan kepada Nabi Daud untuk membuat baju besi untuk kamu sebagai memelihara kamu dalam peperanganmu, maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang paling unggul dalam memberi contoh kepada yang lain juga adalah seorang pengembala kambing di awalnya dan seorang peniaga yang sangat berjaya.
Bersama Hidayah Center Foundation dalam program Islam Agamaku, sertai Ansar Inisiatif Hidayah Center Foundation, iaitu inisiatif satu ringgit sehari untuk membantu Hidayah Center Foundation dalam usaha-usaha menyampaikan Islam dan menyantuni mu'alaf. Hubungi 03-4108-9669 atau 010-8027-322 untuk menyertai. Bersama Hidayah Center Foundation, sampaikan Islam, santuni mu'alaf. Assalamualaikum, saya Nora. Sebagai ibu tunggal, saya inginkan anak-anak saya mencapai impian mereka. Demi ketenangan dunia dan akhirat, saya perlu bersedia. Antara pemberian paling berharga yang boleh saya berikan adalah hibah kasih sayang ibu yang abadi melalui Pelan Takaful. Malah saya juga boleh memberi hibah kepada badan kebajikan pilihan saya sebagai amalan berterusan di kemudian hari. Inilah hibah demi jannah. I Great Jannah, pilihan saya. Dapatkan pelan ini di greateasterntakaful.com atau FB Great Eastern Takaful. FM pilihan utama anda. Assalamualaikum sekali lagi buat semua rakan-rakan pendengar Kim FM. Selamat petang. Anda masih lagi bersama rancangan Islam Agamaku di konti Kim FM. Kita ada Encik Zulkifli Hendraf Abdullah yang sama-sama terus menceritakan kisah kehidupan beliau untuk sama-sama terus kita ambil manfaat, ambil lagi kisah-kisah inspirasi dari hidup beliau, insyaAllah, yang dah pun katanya 8 tahun bersama-sama dalam fitrah Islam. Pastinya kita nak tahu dengan lebih lanjut kisah cerita beliau, macam mana pula Encik Zulkifli menghadapi cabaran dugaannya sewaktu dalam liku-liku untuk bersama dalam Islam. Pastinya ada cabaran-cabaran yang dihadapi dengan sahabat, kerja ataupun situasi keadaan yang memberikan satu halangan, dan itu yang memberikan kekuatan kepada Encik Zulkifli untuk menghadapinya. Silakan Encik Zul. Cabaran yang nombor satu tu, sebelum saya masuk, bila masuk Islam tu, saya ingat semua mualaf pun go through this, belajar ikrah. Macam mana kita nak baca Al-Quran? Kenapa? Al-Quran itu tulisan dalam Arab. Itu bukan bahasa kita. So kalau sekali bagi saya satu Quran suruh saya baca, saya memang tak boleh baca. As I said tadi itu, saya tanya Allah kenapa dalam bahasa Arab. Tapi kalau kita bersungguh-sungguh put our heart into it, dengan hati, hati kita, bahasa Arab itu bukan susah. Kenapa dia ada tanda maknanya A-I-U, buntun-bun, dan atau huruf yang panjang itu alif maksura, okay, lain-lain daripada itu. So makin lama, alhamdulillah, saya boleh baca Arab. Tapi yang penting itu, bila kita nak belajar, kita nak satu guru depan kita, ataupun kita bila belajar, kita pergi depan satu guru. Itu nombor satu cabaran. Yang kedua itu, bila saya masuk Islam tu, adalah kali yang saya tak boleh bangun untuk subuh. So saya tanya, saya kalau saya tak bangun untuk subuh, dosa tak? Tapi kalau kira dosa, satu yang tak boleh dimaafkan tu, kita ambil lain daripada Allah SWT. Itu dosa tak boleh dimaafkan. Tapi semua dosa boleh dimaafkan. Kenapa? Kalau kira kita ikut Nabi, dia pun buat taubat 70 kali. Kita sekali pun tak buat. Macam mana Allah nak maafkan kita? Dalam Al-Kahfi ayat 2. Alladhi khalaqa mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu wa huwal azizul ghafur. Apa makna tu? Maksud tu, Allah kata, I created life and death. And also, saya bawa you to this world to be tested. Tapi I most forgiving. So kalau kita ada cabaran, kita turn to Allah SWT. Kembali kepada Allah. Kembali Allah SWT. Minta doa untuk minta maaf. Kalau kira ramai orang masuk Islam, kenapa dia nak nikah atau dia tak ada duit dan minta zakat, ataupun ikhlas. Kalau ikhlas, cabaran ni tak jadi. Kenapa? Kita tahu puasa itu one of the rukun Islam. So kerana Allah SWT, kita buat semua kerana Allah SWT. Kalau kita bagi duit pun, ikhlas kerana Allah SWT. So kalau kerana SWT, tak ada masalah.
Tak ada cabaran. Allah. Itu yang istimewa dalam Islam. Kalau kira semua agama, kita tak boleh nampak Tuhan. We are praying to the unseen. Kita tak nampak Tuhan. Kita tak nampak malaikat. Kita tak nampak apa pun. Tapi yet we believe faith. Kita punya faith. Okay. So kalau kira saya nak masuk Islam, Islam kata itu ada Allah SWT. Tapi bolehkah kita nampak Allah SWT? Tak boleh. Tak nampak. Tak nampak. So bila I semayang itu, I beritahu Allah ni, saya ini tak payahlah saya minta Allah tunjuk diri kepada saya. Kenapa? Kalau Allah tunjuk itu, gunung pun boleh meletup. Tunjuk saya itu makhluk halus. Dia tunjuk. So itu yang bukti. Kalau ada makhluk halus, ada Tuhan. Dengan itu, apa kita buat dalam agama Islam itu ikhlas kerana Allah SWT. Allah. Kita bawa kita pun minta Allah tolong kita. Please help me from accidents on the road. Bangun je, uji Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Saya pun Allahu Akbar, subhanallah. Tapi jangan lupa satu, kita nak puji nak Rasulullah. Jangan lupa berselawat. Rasulullah. Okey, itu antara cabaran yang Encik Zul sendiri hadapi. Dan mungkin juga kita nak tahu berkaitan dengan pandangan Encik Zul terhadap orang Islam sebelum Encik Zul memeluk agama Islam. Waktu itu apa pandangan Encik Zul? Dalam Islam itu yang penting itu akhlak. Kenapa? Berapa kali the followers of Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya dia, apa itu agama? Nabi 10 kali cakap, kata balik, akhlak. Ya, akhlak. Kenapa? Kalau kita sebagai orang Islam itu, kita pergi disco menari, atau kita pegang botol bir, kita menari on the road, orang tengok itu, itu orang Islam ke? So who gets the blame? Bukan dia, Islam. Mak bapa dia pun kena. Itu tak betul kan. So kita mengingat satu, akhlak. Tak ada akhlak, tak payahlah rukun iman, rukun Islam, semua tak mengena. Tak mengena. Karakter yang important. Kita nampak orang, kita hormat orang walaupun bangsa dengan agama tak kira. Kenapa? Kalau kita nak buat dakwah, I must show good example to everybody. Macam mana saya tunjuk good example to orang yang bukan Islam? Bukan kafir tau. Kafir itu lain. Kafir itu kalau kita sudah bagi tahu dia apa itu Islam, dia tak terima, itu kafir. Tapi orang bukan Islam. So kalau orang bukan Islam nampak kita, wah, itu orang bagus, akhlak. First of all, check akhlak. Yang kita nampak, yang kita lihat, yang kita lihat, yang kita rasa di hati. Bukan dia tanya engkau agama apa, engkau bangsa apa. Tak ada. Akhlak, karakter itu yang utama. Kita jumpa orang, good morning brother. Kita panggil dia brother, tak apa. Good morning brother, how are you brother? Ada satu cerita di Perancis tu. Ini orang, dia pergi mama dia cakap assalamualaikum. Dia tak cakap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia cakap assalamualaikum, meaning peace be with you. Sejahtera. Tiba-tiba orang dengar itu, apa itu assalamualaikum? Macam mana yang reply? Dia cakap waalaikumsalam. Tiba-tiba ramai orang, mana dia dapat ni? Saya orang Islam. That's how we greet. Macam Hindu itu namaste. Same thing. After all, assalamualaikum to peace be with you, itu je. So tiba-tiba ramai orang masuk Islam because of that. Ya, kita mendoakan ke orang selain kita ucapkan. Kita respect dengan orang. Allah, itu dia. Saya tertarik dengan kata Cik Zul tadi, iaitu ada adab dan juga akhlak yang perlu kita tekankan. Tak kiralah kita berkomunikasi dengan pelbagai bangsa macam mana sekalipun. Okey, tetapi kita juga nak tahu, bila sebut tentang adab-adab ni, saya teringat juga Cik Zul, mungkin ada harapan terhadap orang Islam supaya dapat mendekati orang bukan Islam. Sebab Cik Zul sebelum ni, dalam agama Cik Zul pasti ada harapan terhadap orang Islam supaya mereka mungkin nak berdakwah, mungkin Cik Zul. Alhamdulillah, Maiz hantar saya beberapa kali attend kursus belajar macam mana nak dakwah. Bila kita nak dakwah, dia ada macam-macam cara. Macam kita punya neighbor, kita bagi dia satu Quran dalam bahasa Inggeris. Ini hadiah untuk you.
Kalau dia nak, dia terima. Kalau tak nak, dia bagi balik. Okay. Lagi satu, kalau kita jumpa orang yang minat masuk Islam, kita jangan bagi dia quotation from the Quran, cakap Quran yang bagus. Mana tahu dia tahu lebih daripada kita. Nanti malu kita. Kalau kita nak buat dakwah, kita mahu tahu apa agama dia. Kalau kita dah tahu, macam mana kita nak present Islam kepada dia? This is my experience. You bagi tahu Japanese, Quran tu perfect. You tahu apa dia cakap? Japan tu perfect. Semua perfect. Dia buat semua, dia jaga kebersihan. Dia even plan, you know, organic food. Organic food. So macam mana kita nak dakwah? Fikir baik-baik. Jangan kita, oh, Islam tu yang bagus, Islam macam ni, takut dia hantam balik. So tanya dia, sebelum kita nak bagi tahu dia apa Islam, kita mau tahu berapa banyak dia tahu. Itu yang penting. Baik, itu cara kita nak berdakwah. Yang pastinya itu juga harapan Encik Zulkifli dalam terus mahu orang bukan Islam berdekati. Lagi satu, dakwah itu bukan kita nak convert orang Islam, orang yang bukan Islam. Dia ada islah. Islah itu orang Islam yang fasik. Lagi satu, orang yang jadi munafik. Itu pun kerja dakwah kita. Saya. Tapi jangan kita pergi sana tanya dia, eh, apa sahaja tak solat dah 5 kali? Ya. Apa sahaja tak buat ni? Tak ada. Kita nak tahu kenapa dia buat macam tu. Dan kita terus perbetulkan dan tunjukkan cara yang betul. Jangan kita pergi hantam dia. Nanti dia marah pula. Takut nanti dia commit suicide lagi teruk. Lagi dia menjauhkan diri kan. Jadi memang cara itu kita juga yang perlu tunjuk dan juga ajak dan kabarkan berita gembira dalam Islam ini. Sebab itulah Allah kurniakan pahalanya setiap urusan-urusan baik yang kita laksanakan. Kenapa kita tak boleh tunjuk ego? Kalau kita tunjuk ego tu, kita sama macam Iblis. Iblis kerana ego dia kena buang daripada syurga. Allah. Okey. Baik, kita nak sembang dengan lebih banyak bersama dengan Encik Zulkifli. Pastinya nak tahu selepas ini macam mana pula Encik Zulkifli terus mendalami, belajar dalam agama Islam ini, insyaAllah. Dan mungkin nak tahu juga pesanan, harapan terhadap masyarakat Islam dan juga buku Islam supaya kita semua dapat menyentuni antara satu sama lain. Baik, kita rehat seketika rakan-rakan pendengar. Jangan ke mana-mana. Terus setia bersama-sama dengan kami. Rancangan Islam Agamaku akan kembali selepas ini. Hadis yang diriwayatkan dalam Ibnu Majah yang menceritakan bahawa pentingnya salat malam. Orang yang salat malam hatinya tenang. Orang yang salat malam dia kurang marah. Orang yang salat malam dia mudah memaafkan. Orang yang salat malam dia mudah tawakal kepada Tuhan. Dia mudah redha. Maka hati-hati yang salat malam, dia akan terkait dengan hubungan dia dengan masyarakat. Sebab itulah orang yang salat malam ini, apabila datang musibah, akhlak-akhlak buruk daripada jiran, dia akan tabah menghadapi. Dia akan tenang menghadapi. Bahkan dia mudah untuk diuruskan, lebih mudah untuk diselesaikan. Boleh jadi dalam hati-hati kita ini ada keburukan, ada kebusukan, dan hati-hati kita penuh dengan kekotoran daripada maksiat. Sebab itulah bila ditanya oleh para ulama, bagaimana hari ini ramai orang susah untuk bangun salat malam, kata para ulama, salah satu yang disebut ialah bila engkau tidak mampu untuk bangun salat tahajud, engkau tak mampu untuk puasa siang hari. Ini kata Imam Nawawi, engkau tidak mampu untuk salat. Sesungguhnya yang menghalang kau melakukan itu adalah kerana maksiat dan dosa yang membelenggu hati kau. Siapa buat maksiat, dia menyukarkan diri untuk bangun salat malam. Jadi tinggalkan maksiat, irinya dengan salat malam. Kita bahagia, keluarga kita bahagia, kampung kita bahagia, kejiranan kita bahagia, hanya kerana dalam kampung kita ada hati-hati yang mudah memaafkan, hati yang mudah redha, hati yang mudah dengan kelembutan, hati mudah menerima nasihat. Bersama Hidayah Center Foundation dalam program Islam Agamaku sertai Ansar Inisiatif Hidayah Center Foundation, iaitu inisiatif RM1 sehari untuk membantu Hidayah Center Foundation dalam usaha-usaha menyampaikan Islam dan menyantuni mu'alaf. Hubungi 03-4108-9669 atau 010-8027-322 untuk menyertai bersama Hidayah Center Foundation sampaikan Islam, santuni mu'alaf. Wow, kulit
awak tiba-tiba cantik, licin berseri tanpa jerawat. Tentu ada sesuatu dirahsiakan ni. Tak ada rahsia. Saya guna Aging 2000 Miracu dari House of Healing. Miracu, krim pencerah formulasi saintifik berkesan bagi menghapuskan jerawat, mencerahkan kulit dengan sekata dan melindungi kulit wajah dari kerosakan akibat pancaran matahari. Aging 2000 Miracu pantas memberi kesan optimal agar kulit cerah, licin berseri, lebih cantik, kekal cantik. Dapatkan di House of Healing. Hubungi 0355695569 atau layari houseofhealing.com.my. IKM FM pilihan utama anda. Alhamdulillah, kembali bersama Rancangan Islam Agamaku. Kita masih lagi bersama dengarkan perkongsian cerita oleh Encik Zulkifli Hendrof Abdullah. Untuk sama-sama kita ketahui lagi kisah hidup beliau, insyaAllah. Baik, Encik Zulkifli, pastinya rakan-rakan pendengar pun nak tahu juga, selama 8 tahun Encik Zulkifli bersama dalam fitrah Islam ini, pastinya ada juga usaha-usaha yang dilaksanakan untuk mempelajari dalam agama Islam ini, nak tahu bab-bab fardu ain, fardu kifayahnya. Mungkin Cik Zul boleh kongsikan macam mana Cik Zul sendiri belajar dalam Islam ini. Silakan Cik Zul. Kalau kita nak belajar apa-apa pun dalam dunia ni, kita nak belajar dengan kelas. Kenapa? Kalau kita tak belajar dengan kelas, memang kita tak masuk, memang tak masuk kepala. Sama dengan Islam, masa yang bagus untuk hafal atau belajar Islam tu sebelum solat subuh. Lagipun sebelum tu kita baca wal azr, innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Surah wal asr itu penting. Nanti kita minta lah semua adalah bagi saya kepahaman apa saya nak belajar yang betul. Tapi ingat satu, dalam Islam kalau kita nak belajar surah, bila kita dah hafal, kita nak pergi depan satu ustaz atau imam, ya, lebih baik imam. Saya selalu pergi depan Imam Fakhr Razi di Al-Falah, Masjid Al-Falah. Kita baca, nanti kita tanya dia betul ke tak betul. Bila dia cakap betul, puas hati. Kalau tak betul, dia correct guys. Lagipun sebelum ni NGO yang bagi saya who set the spark to the fire, spark to the fire, maknanya buka hati, buka hati, ya, ialah Perkim Yusuf. So dia kita, actually I'm not in Perkim, saya dengan Perkim juga. Okay. So kita buat syahadah, kita buat dakwah. Lagipun kita ajar orang yang masuk Islam belajar Iqra dengan Quran. Kenapa? Kalau kita syahadah satu orang, kita tak ajar dia, ajar dia simple je. Macam mana nak wuduk, macam mana nak solat. Bila saya masuk Islam dulu, saya tak tahu mana nak pergi. Ya. Saya tak tahu siapa itu Maiz, saya tak tahu siapa itu Jaiz, saya tak tahu mana NGO saya nak pergi. Alhamdulillah, Maiz yang bagi tahu saya nama Perkimia itu. Haji Nik Rahmat, Tuan ya. Haji Nik Rahmat, Ustaz. So, bila jumpa dia, saya macam tikus, saya takut. Tapi sekarang dia sebelah saya ni. Saya jadi kawan eh. Bukan kawan. Ya. Abang adik. Allah. Ha. Lebih rapat. Saya lah. Adik dia abang. Allah. So, ya. Mula-mula I start Iqra. Tapi sudah sampai so dengan a itu a ain. Susah sangat. Allah. Bila I dengar tadi burung gagak itu a itulah. So, sodo. Wah, ini yang susah nak. Kita nak lafazkan Dolin, Dolin, Dolin. Belajar dengan sungguh-sungguh. Sebelum itu belajar dengan kelas. Ingat satu, apa kita buat kerana Allah SWT. Allah. Baru kita percaya. Niat kita itu. Niat. Allah bagi izin, semua boleh. Tak bagi izin, kun fayakun. Ya. Kita tak bagi kun fayakun, tak jadi. Tapi sabar. Satu hari pada satu hari dapat juga. Allah. Itu dia sangat menarik kisah di situ. Dan pastinya Cik Zulkifli, kita nak tahu juga di hujung ini, mungkin nak berikan sedikit harapan, pesan dan saranan kepada semua masyarakat Islam mahupun yang bukan Islam, supaya kita semua dapat menyentuni antara satu sama lain untuk memenuhi lagi kebaikan-kebaikan, keindahan-keindahan Islam untuk semua orang tahu. Orang Islam ni, kita mau ikut, ingat satu, Allah ada kata kalau kita ikut cara Nabi Muhammad, we can go wrong. Maknanya
kalau kita nak ikut Nabi kita, yang satu cinta dengan Allah Taala, yang penting itu dakwah, very important. Janganlah kita solat 5 kali waktu lagi kita puasa, tapi we're not interested to spread the word of Islam. Itu yang penting, spread the word of Islam. Tadi saya dah kata dah, akhlak important. Lagi satu yang penting itu, kita nak kesian dengan orang. Jangan kita bagi zakat kerana kita nak show off. Oh, saya bagi zakat tapi saya tunjuk satu cek lah, saya bagi. Tak boleh. Tak bagus tu. Okay. Kita bagi zakat. Nabi kata, don't let your right hand know what your left hand is doing. So, kita buat dengan ikhlas. Kerana Allah SWT. Everything kerana Allah SWT. Kita respect semua orang. Tak kira agama atau bangsa. And lepas tu, jangan lupa satu. Hasbun Allahu wa ni'mal wakil. Atau it's enough for all our affairs. Itu yang important. Kenapa? Apa kita buat? Kita nak Allah to guide us. Okay. Kalau kita nampak non-Muslim pun, jangan kita hina dia. Dalam Quran Allah kata jangan hina siapa-siapa pun. Because that's not the way. That is back akhlak tu. So everything based on akhlak. Saya, subhanallah, itu dia. Baik. Banyak kali Encik Zulkifli tekankan berkaitan dengan adab, berkaitan dengan akhlak, yang mana itulah yang akan membawa kepada amalan-amalan kita. Relatekan balik dengan kisah Cik Zul kata di awal tadi, iaitu kita akan sampai kepada kematian, di mana akhlak dan juga adab-adab itulah akan membawa kepada amalan yang baik-baik ke arah kematian kita nanti, insyaAllah. Lagi satu, jangan lupa baca Al-Muq. Dalam kubur itu Al-Muq yang jaga kita. Jangan lupa baca Kafi, jaga kita daripada Dajjal. Itu dia yang perlu kita sama-sama perbetulkan dan muhasabah diri kita supaya tindakan setiap respon kita ni akan terus kepada ke arah kebaikan. Alhamdulillah. Terima kasih kita ucapkan kepada Encik Zulkifli Hamzah Fadullah atas perkongsian kita pada petang ini. Kita dah sampai di penghujung rancangan, insyaAllah. Ada masa, ada rezeki, kita dapat jumpa lagi pada masa akan datang, insyaAllah. Kita juga terus nak doakan Encik Zulkifli akan terus diberikan kelancaran, diberikan juga rezeki yang banyaknya di atas jalan Islam ini, insyaAllah. Baik, semoga dapat jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rakan-rakan pendengar sekalian, alhamdulillah, sekian sudah pertemuan kita untuk edisi Rancangan Islam Agamaku minggu ini. Untuk anda, teruskan kesetiaan bersama-sama dengan kami selepas ini hanya di IKIM FM, pilihan utama anda. Bersama Hidayah Center Foundation dalam program Islam Agamaku, sertai Ansar Initiative Hidayah Center Foundation, iaitu inisiatif RM1 sehari untuk membantu Hidayah Center Foundation dalam usaha-usaha menyampaikan Islam dan menyantuni mu'alaf. Hubungi 03-4108-9669 atau 010-8027-322 untuk menyertai. Bersama Hidayah Center Foundation, sampaikan Islam, santuni mu'alaf.